الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Najin muka surat 635 bayang kedua daripada atas. Muka surat 35 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه آمين. Maka mati wasik, maka mati wasik, wasik billah, nama dia Harun anak Muqtasim, Khalifah Al-Wasik bin Muqtasim. Al-Wasik billah tu dipanggil laqab, nama sebenarnya Harun anak Muqtasim. Mati Wasik digantikan saudaranya, saudara Wasik Al-Mutawakkil Al-Allah, itu gelaran Al-Mutawakkil Al-Allah bin Muqtasim. Wasik bin Muqtasim Al-Mutawakkilu Al-Allah, nama dia Ja'far bin Muqtasim. Maka masuk atasnya, atas Al-Mutawakkil Al-Allah, Abdul Aziz ibnu Yahya. Maka masuk atasnya, atas Al-Mutawakkil Ja'far, Ja'far lah nama dia ni, Abdul Aziz ibnu Yahya, kepadanya. Maka berkata ia, maka berkata ia, ia Abdul Aziz bin Yahya, maka adalah yang terlebih ajib. Ini perkataan Abdul Aziz bin Yahya kepada Al-Mutawakkil Ja'far bin Al-Muqtasim. Maka adalah yang terlebih ajib. Apa dia? Yang terlebih hairan, yang sangat pelik kalau kita tengok, daripada pekerjaan Wasik, Wasik billah Harun bin Muqtasim, saudara kepada Ja'far ni lah, Al-Mutawakkil Al-Allah ni, membunuh Ahmad ibnu Nadar Al-Khuzai. Padahal lidahnya, padahal ada lidahnya, lidah Ahmad bin Nadar ni, membaca Quran. Maka didapat pada Mutawakkil itu insaf pada dirinya, insaf pada dirinya, dan mencela ia, ia Al-Mutawakkil Allah Ja'far tu, akan perbuatan saudaranya, yakni perbuatan Wasik billah Harun bin Muqtasim. Oh, kita banyak minggu ni, panjang ni.
satu muka surat lebih ni. Satu muka surat lebih. Pembicaraan berkaitan dengan sejarah. Gulungan Mu'tazilah yang dapat mempengaruhi tiga khalifah Islam. Khalifah daripada Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah. Tiga khalifah Abbasiyah yang dipengaruhi oleh ulama Mu'tazilah. Ini sejarah ni. Ini di awal kurun yang ketiga. Di akhir kurun yang kedua. Di awal kurun yang ketiga. Sejarah ni. Tiga khalifah Islam ni dasarnya Quran hadis lah. Dasarnya Quran hadis. Tetapi tiga khalifah Abbasiyah ni, dia khalifah Abbasiyah ni, dia tempoh masa dia agak panjang lah. Tempoh masa khalifah Abbasiyah ni agak panjang. Dia khalifah Abbasiyah ni dikatakan lima abad lah. Dikatakan lima abad khalifah Abbasiyah. Dia sebelum daripada khalifah Abbasiyah, khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah ni tak lama mana. Khalifah Bani Umayyah ni 14 khalifah je. Khalifah Abbasiyah ada 37 khalifah. Dia panjang sikit lah. Panjang khalifah Abbasiyah sebelum berpindah kepada khalifah Utsmaniyah. Ini kita boleh bacalah dalam dalam ni, dalam internet kita tekan je. Khalifah Bani Umayyah, khalifah Abbasiyah. Dia tekan, dia akan keluar lah. Dia akan keluar, dia punya sejarah dia tu. Sejarah khalifah Bani Umayyah dan khalifah Abbasiyah. Memang khalifah Abbasiyah ni memang pada masa itu agak panjang. Lima abad. Lima abad. Khalifah Abbasiyah. Khalifah Bani Umayyah ni, khalifah Bani Umayyah ni, Umayyah ni nama kepada Datuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab Muawiyah bin Abi Sufyan ni keturunan Abdul Manaf jugalah. Abdul Manaf bin Qisa bin bin Qusay bin Kilab. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Maknanya sebagaimana ini Abdul ni Hashim dengan Abdul Muttalib anak kepada Abdul Manaf. Jadi kata anak Abdul Manaf ni namanya Abdul Syamsin. Daripada Abdul Samsing tu melahirkan anak namanya Umayyah. Tapi anak cucu Abdul Samsing ni tidak digelar sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi hanyalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Muttalib Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun anak Abdul Manaf tu selain daripada Hashim, lain daripada Abdul Muttalib, ada Abdul Syamsin dengan Naufal. Tapi Abdul Syamsin Naufal, anak cucu dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Sufyan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak cucu Abdul Syamsin dan Naufal tidak dipanggil Alu Muhammad, keluarga Nabi. Keluarga Nabi hanya Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi Umayyah ni anak kepada Abdul Syamsin, datuk kepada Muawiyah. Jadi Muawiyah lah yang mengasaskan khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah. Pindah kepada khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ni Abbas adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah Abbasiyah ni yang memulai khalifah Abbasiyah ni khalifah Abdullah bin Abbas. Dia adalah anak cucu kepada Abdullah bin Abbas.
Kan kita kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa anhuma tu? Abbas dan Abdullah. Dah, kita macam ni. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Kita faham tak tu? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Ha, guna kita bahasa Arab. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha daripadanya seorang. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha daripada keduanya. Dua orang. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha daripada mereka. Para-para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hak semua tu ramai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa anhuma? Ibnu Abbas anak Abbas. Nama apa Ibnu Abbas? Abdullah. Ibnu Umar nama dia anak Umar. Nama anak dia Abdullah bin Umar. Jadi bila Ibnu Abbas didoakan radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan tak redha daripada keduanya. Siapa? Abdullah anak Abbas ayah. Abbas itulah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah tu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada anak cucu Rabi Abbas nilah yang mengasaskan khalifah Abbasiyah. Mana apa ni? Dikembalikan khalifah kepada Bani Hashimiyah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abbas adalah anak-anak di kalangan Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim lah. Sebab Abbas tu adik-beradik kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana apa? Anak cucu Hashim. Jadi dikembalikan khalifah ni kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kempen tu, kempen tu. Mana kempen tu berjalan sebelum daripada jatuh khalifah Bani Umayyah tu, kempen sudah berjalan perlahan-lahan nak kembalikan khalifah kepada Bani Hashim, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun khalifah Bani Umayyah, itu bukan keluarga Nabi. Itu anak cucu Abdul Syamsin. Anak pada Abdul Manaf jugalah. Jadi pada masa khalifah Abbasiyah ni, cemerlang lah pada masa khalifah Abbasiyah ni. Tapi dicemari dengan tiga khalifah yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Yang mana pada masa tiga khalifah ni, ulama-ulama Mu'tazilah mendapat kedudukan yang tinggi dalam kerajaan. Dalam kedudukan yang tinggi dalam kerajaan. Yang mana kuatnya akidah, pengaruh akidah Mu'tazilah adalah pada masa khalifah Ma'mun. Ma'mun bin Harun al-Rashid. Ma'mun bin Harun al-Rashid. Harun al-Rashid lah di antara khalifah Abbasiyah yang agak terkemuka. Pada masa Harun al-Rashid, pahaman Mu'tazilah sudah timbul. Tetapi ditentang oleh Harun al-Rashid. Kemudian naik anak dia menjadi khalifah Ma'mun. Barulah Mu'tazilah dapat menguasai kerajaan. Pada masa Ma'mun itulah hak paling kuat sekali fahaman akidah Mu'tazilah. Khalifah Ma'mun memerintah 20 tahun. Turun kepada adik dia pula, Mu'tasim. Pada masa Mu'tasim tu masih lagi Mu'tazilah menguasai. Tapi pada masa tu pengaruh Mu'tazilah pada masa tu dia jadi lemah. Dia jadi lemah dah pada masa tu. Diganti pula kepada anak Mu'tasim, Wasiq Billah nama dia Harun. Wasiq Billah ni mati kan? Naik pula anak kepada Mu'tasim, iaitu Mutawakil Allah Ja'far. Abanglah kembali-balik kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bicara bab sejarah. Yang mana selepas daripada tu lahirlah Imam Asy'ari, lahirlah Imam Maturidi. Tapi Imam Asy'ari tak sempatlah dengan khalifah Mutawakil ni. Tak sempat. Hak Imam Asy'arinya, dia lahirnya kemudian. Jadi pada masa khalifah Wasiq Billah, Harun bin Mu'tasim ni dia bunuh Ahmad bin Nadar Al-Khuzai.
Ini semua ulama-ulama besar belaka. Dia bunuh. Kemudian kepala digantung. Hak baik bicara terdahulunya. Kepala tu karamah dia. Kepala tu didengarkan akan bacaan Yasin. Kata setengah menyatakan. Kepala yang digantung ni. Kepala digantung nak bagi pengajaran pada orang lain lah. Itu cara dahulu. Ada ni. Mana tuan tunjuk karamah dah. Tapi Wasik Billah ni. Harun bin Muqtasim ni dikerah juga. Tapi pada masa tu pengaruh ulama Mu'tazilah dia bertambah lemah dah. Bila mati Muqtasim ni, maka mati Wasik. Maka mati Wasik digantikan saudaranya, saudara Wasik Al-Mutawakil Allah, nama dia Ja'far. Al-Mutawakil Ja'far bin Muqtasim bin Harun Ar-Rashid. Maka masuk atasnya berjumpa dengan Mutawakil Allah Ja'far ni Abdul Aziz bin Yahya kepadanya, maka berkata dia Abdul Aziz, maka adalah yang terlebih ajib, yang terlebih hairan, yang terlebih pelik daripada pekerjaan Wasik membunuh Ahmad bin Nadar Al-Khuzai, padahal ada lidahnya membaca Al-Quran. Ini duduk peringatan ni. Ini kurung yang ketiga. Di tiga kurung yang pertama, kurung salaf. Maknanya dikuasai oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Sama telah pada masa kita sekarang. Ada ulama Mu'tazilah bukan ustaz biasa. Kita sebut dah terdahulu kan, ustaz biasa yang diulamakkan. Ustaz biasa yang dituanggurukan. Yang tidak ustaz diustazkan. Ini pada masa kita. Yang tidak ustaz langsung diustazkan. Tok Imam tengok nama di signboard tu, ustaz. Tok Bilal tengok nama tu, ustaz. Tok Imam ustaz ke? Tok Bilal ustaz ke? Kalau Tok Imam tu dia Tok Imam dan dia ustaz, ustaz lah. Pandai ni. Kalau Tok Bilal tu dia ustaz, ustaz lah. Ni Tok Imam ni bukan ustaz pun. Semayang pun banyak orang tak betulnya. Tok Bilal. Ada Tok Bilal ustaz. Tok Bilal di Masjid Kuala Bilal ni ustaz. Ha? Jangan ngaji tulis ustaz je kalau bukan ustaz. Tok Bilal tulis ustaz. Kata orang ni masjid ni. Tok Imam pun ustaz. Tok Bilal pun ustaz. Nak comel laginya pengurusi masjid, tuan guru. Tok Imam yang bukan ustaz diustazkan, Tok Bilal yang bukan ustaz diustazkan, pengusi, tuan guru, SU, Sheikh Al-Fadil. Dia nak kena sabar. Tok Imam, Tok Imam lah. Tok Bilal, Tok Bilal lah. Ada Tok Imam yang dia ustaz, betul lah. Ada Tok Bilal yang dia ustaz, betul lah. Ada pengusi masjid yang memang dia ustaz. Ustaz kan lah, tak ada apa lah. Orang ni Tok Imam ni bukan ustaz pun. Tok Bilal ni bukan ustaz pun. Dia tak cuma nak nama ustaz, ustaz, ustaz. Lepas tu kata, Datuk siap? Tak panggil ustaz? Dah, jangan, jangan. Jangan buat muruh gitu. Jadi seorang ustaz ni satu panggilan yang... Jangan, jangan. Kadang-kadang, ustaz, ustaz, ustaz. Dah dia ngajar mana? Ngajar di masjid? Tidak. Ngajar di sekolah? Tidak. Dah kenapa panggil dia ustaz? Sebab kau dah panggil dia ustaz, orang dah kenal dia. Nah, kalau ustaz mak kau, kalau panggil mak, orang tak kenal. Kenapa panggil ustaz mak? Kenapa panggil dia ustaz? Dah dia duduk minum air kedai kopi, dia cakap bab agama. Jadi kita orang ramai panggil ustaz. Dah dia cakap bab agama. Oh, gitu je panggil ustaz. Oh, gitu siapa ke mati nama dia ustaz. Di dalam kubur dah, arwah ustaz mak. Contoh. Bukan nama dia mak ni, ni contoh. Arwah ustaz mak. Tak masalah ustaz tanya, dia mengajar masjid? Tidak. Dia mengajar sekolah? Tidak. Kenapa panggil dia ustaz? Kerana dia duduk kedai kopi, selalu cakap bab agama. Kau panggil dia ustaz. Dia cerita ni, anak dia berkahwin dengan kapung tu, jadi ayah dia pun mari. Tanya orang kapung tu, mana rumah anak dia lah, duduk rumah tua dia lah. Mana biasa angkat ni rumah. Dia pun sebut nama. Kalau kata mak lah, mak. Ustaz mak? Orang kapung tanya. Ustaz mak? Bila anak saya dia ustaz? Kejut ayah dia anak dia panggil ustaz kapung tu. Panggil ustaz? Dia kelek buku tafsir, Pipinah Rahman.
Dia pun baca Al-Quran, dia pun terjemur. Lepas tu luar dengan akal dia. Tak ada latar belakang agama pun. Dia akhirnya dekat nama ustaz juga, ayah pun kejut. Kata, ni apa cik sendiri ni? Jangan mudah-mudah ustaz. Ustaz pun jangan mudah-mudah dia tuan guru kan? Ustaz-ustaz lah. Tuan guru lain kedudukan. Tuan guru yang sebenar lah, bukan tuan guru yang dituan gurukan oleh orang jahil. Hari ni kita bicara ulama-ulama Mu'tazilah. Kalau bukan ulama, macam mana dia boleh mempengaruhi khalifah Islam? Khalifah Abbasiyah ni bukan orang jahil. Khalifah Abbasiyah ni di kalangan orang-orang yang banyak, yang kuat wa aman, yang warak. Khalifah ni bukan orang khalifah yang berpoya-poya, bukan. Maknanya di awal Islam ni kebanyakannya berilmu. Ada. Bukan khalifah. Kenapa tiga khalifah ni terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah? Kerana mereka jahil. Bukan. Ada ni. Ini ujian di awal Islam. Apa ada pada masa kita ni? Kalau bab pegangan yang dituang gurukan, yang disyihkan sekalipun, bila bicara bab pegangan, kita kena cermat. Kita kena hati-hati. Banyak timbul pegangan-pegangan yang terpesong. Maka didapat pada mutawakil itu. Japa dia. Insaf pada dirinya. Insaf. Dia insaf. Insaf ni yang tidak taksub lah. Dia insaf ni kalau kita kata kok, mereka yang yang duduk, mana duduk tengok. Dok cepat nak kata salah. Dok cepat nak kata betul. Ha, dia duduk secara mana ni? Secara tidak taksub tu asal dia. Insaf ni dengan bahawa mereka duduk balik tengok, duduk tengok. Maknanya tak cepatlah nak kata salah, tak cepat nak kata betul. Dia berbeza dengan orang taksub. Orang taksub ni kalau mari daripada golongan yang lain, cepat dikatakan salah. Kalau mari daripada golongan sendiri, cepat dia kata betul. Itu orang taksub. Ada ni. Orang insaf ni dia mana apa ni? Dia tak cepatlah nak kata salah, tak cepatlah nak kata betul. Itu orang yang insaf. Orang yang duduk tengah molek. Kalau perkara tu datang daripada pihak mana sekalipun, kalau betul, dia kata betul. Walaupun datang dari pihak yang bertentangan. Kalau perkara tu salah, tapi dia nilam molek ni, dia tak cepat. Dia tak akan kata betul. Kenapa? Mari daripada gulungan yang sama. Tak? Tengok molek, tak betul gitu tu. Walaupun gulungan yang sama. Itu insaf. Nak duduk insaf ni payah. Ada ni? Nak duduk tangga insaf ni. Mudah nak taksub lah. Hak taksub ni kok, mari daripada gulungan yang bertentangan, salah lalu dah awal-awal. Mari daripada gulungan yang sama, betul lalu dah. Itu hak taksub. Hak insaf ni, dia tengok keadaan macam mana. Keadaan ni kena insaf lah. Kita kalau sebut insaf ni, bertaubat tau. Gitulah. Itu asal dia makna insaf. Maka didapat pada mutawakil itu insaf pada dirinya dan mencela ia mutawakil. Allah Ja'far bin Mu'tasim ini akan perbuatan saudaranya lah. Iaitu Wasik Billah. Hak mati dah. Yang membunuh Ahmad bin Nadar Al-Khuzai. Sama lah kita duduk insaf molek. Duduk insaf molek. Dia mana ni? Faham tak taksub? Taksub tadilah. Hok napok apa? Cokeng. Orang panggil apa? Sepeh dah punggung. Betul semacam. Cokeng salah. Apa panggil? Punggung sepeh dah. Tak panggil tu dah kan? Faham tak punggung sepeh? Cokeng salah. Punggung sepeh. Betul semacam. Betul. Kan? Sebab apa? Sebab hak sealiran. Kalau dok sealiran, hak betul molek-molek, dia boleh kata macam-macam.
Ha, kena isap duk tengok molek. Ha, betul, betul lah. Ha, salah, salah lah. Maka disuruh, maka disuruh kepada segala negeri. Maka disuruh, mana menyuruh lah. Kalau kata-kata tau. Maka disuruh, menyuruh oleh Al-Mutawakil Al-Allah Ja'far bin Muqtasim kepada segala negeri, kepada segala negeri, segala penduduk negeri lah, dengan berkata Quran itu bukan makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk, bukan qadim. Balik kepada ahli sunnah wal jamaah. Hak tiga khalifah tu, Quran adalah makhluk, bukan qadim. Ha, ada tiga khalifah yang terdahulu. Ha, khalifah mutawakkil ala Allah ni, Ja'far bin Muqtasim ni, dia perintah pada ahli negeri supaya berkata Quran itu bukan makhluk, bukan Quran itu qadim. Walaupun pada hakikinya Quran kalamullah, lafaz yang dibaca, yang ada huruf, yang ada baris, yang ada titik, yang tercatat di kertas, memang hakikinya adalah makhluk, yakni baharu. Tetapi Quran juga, kalamullah juga, hak ada di zat Allah adalah qadim. Jadi Quran kalamullah ada depan mata hak makhluk ni, wajib kena kata qadim juga, sebab takut tukar dengan Quran kalamullah di zat Allah yang qadim. Itu je. Memang hakikinya Quran kalamullah, lafaz yang kita baca tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi wajib kena kata bukan makhluk, bukan qadim. Macam disebut sebelum ni lah, perkara jahat hakikinya qadar dan qada Allah. Wajib kita kena kata perkara jahat adalah pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Haram kita sandarkan perkara jahat kepada qadar dan qada Allah. Walaupun hakikinya memang perkara jahat, kufur dan maksiat adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran kalamullah, lepas kita baca tu dalam majlis ilmu je, kita boleh huraikan ianya adalah makhluk lah. Ada huruf, ada titik, ada baris, tercatat pula di kertas. Itu memanglah makhluk Allah. Bila makhluk Allah, mana baharu bukan qadim. Ha, cerita dalam majlis ilmu sahaja. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada qada, kita cerita dalam majlis ilmu. Cakap ke luar, wajib kita kena kata perkara jahat pilihan perbuatan hamba sendiri, haram disandarkan kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu buat bandingan. Ha, jadi mutawakkil Allah ni disuruh ahli negeri, penduduk negeri, dengan berkata Quran itu bukan makhluk, dan disuruh hadirkan, dan disuruh ayat dia. Disuruh, mana menyuruh oleh mutawakkil Allah lah. Dan disuruh hadirkan, mana apa hadirkan, bawa datang Ahmad bin Hanbal. Disuruh bawa Ahmad bin Hanbal datang ke berjumpa dengan khalifah al-mutawakkil Allah Ja'far bin Muqtasim, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal telah dibebaskan pada masa wasiq billah. Ha, kemudian lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal, jadi dia tidak menonjolkan diri. Dibebaskan oleh wasiq billah yang bunuh Ahmad bin Nadar Al-Khuzai tu. Ha, pada masa tu Imam Ahmad dibebaskan, Imam Ahmad pun tidak menonjolkan diri. Sebelum tu Imam Ahmad dipenjara, dipukul di dalam penjara. Lama cerita Imam Ahmad bin Hanbal tu. Jadi hak saudara kepada wasiq ni, mutawakkil Allah ni, disuruh bawa datang Imam Ahmad bin Hanbal. Maka berkata ia, berkata al-mutawakkil Allah ni, telah menerangkan dunia dengan laki-laki ini, Imam Ahmad bin Hanbal.
Kata al-mutawakkil ala Allah. Imam Ahmad bin Hanbal kan cerita terdahulu kan. Wasiq Billah pun nak bunuh juga. Bukan Wasiq Billah nak bunuh. Hak Muqtasim tu, ayah dia nak bunuh. Hak Karamah tu kan, akhirnya tak jadi bunuh. Muqtasim ayah pada Wasiq tu nak bunuh, tapi tak berjaya. Kemudian dipenjarakan, dibebaskan oleh Wasiq selepas Muqtasim mati. Jadi kata al-mutawakkil Allah ni telah menerangkan dunia dengan laki-laki ini, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diberi persalinan. Maka diberi persalinan. Ia ni Imam Ahmad bin Hanbal. Persalinan ia ni akan dia, akan Imam bin Hanbal. Dengan beberapa kan yang indah-indah. Macam apa ni? Macam ganti rugi lah tau. Apa? Dah dia kena nanya dah sebelum tu kan. Kena penjara, kena pukul, sebab berdarah, mengalir sampai ke kaki, sampai tahap nak bunuh apa semua. Jadi hak kemudian ni, hak nak bunuh tu Muqtasim tu ayah dia lah. Ayah al-mutawakkil ala Allah ni lah. Jadi ni macam apa? Macam sagu hati tu kan. Sagu hati ni lain, sagu hati ni beri dengan tak ada waksana. Mata ganti rugi ya dok panggil ke apa? Dan diberi satu jariah, satu hamba perempuan. Maka tiada diterimanya, tiada diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tak terima. Dan menangis ia Imam Ahmad bin Hanbal, dan berkata ia Imam Ahmad bin Hanbal, sejahtera aku daripada mereka itu pada sekalian umurku. Aku ni sejahtera selamat daripada mereka itu. Mereka itu mana termasuk Mu'tazilah ke Khalifah yang awak nanya ke dia ke. Sejahtera. Hingga hampir umurku. Hampir umur ni tua ni. Hampir umurku. Tua lah. Ada ni. Hingga hampir umurku. Mana tua dah Imam Ahmad bin Hanbal ni. Tua dah Imam Ahmad bin Hanbal. Dibalak dengan mereka itu, dengan manusia, dengan khalifah lah. Oh, jadi hak kena hukum tu bukan balak. Nabi hadiah pula balaknya. Kalau kita kok kena hukum tu lah balak ujian. Hadiah tu nikmat lah. Adak? Kena hukum bukan balak. Sebab bagi mereka itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Ni nak beri hadiah. Nak beri dunia ni balak, dia kata. Semua hidup aku ni sejahtera daripada mereka itu, daripada manusia sejahtera. Hingga hampir umurku. Mana tua dah? Dia balak dengan mereka itu, dengan manusia dan dengan dunia mereka itu. Kemudian ditanggalkan kain persalinan itu dan dikembalikan kain persalinan akan dia akan kepada khalifah. Ada ni. Beri kain persalinan, dia kembali balik kepada khalifah. Bukan kena hukum tu. Ni. Dunia ni. Ini orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni meninggal dunia pada masa mutawakil Allah jadi khalifah lah. Pada masa mutawakil Allah menjadi khalifah, pada masa itulah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Mana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hampir umurku, tua dah umurku. Barulah diuji. Maknanya, daripada awalnya, dah khalifah makmum. 20 tahun memerintah. Khalifah Muqtasim pulaknya. Khalifah Muqtasim. Memerintah selama 9 tahun. Mana tua dah Imam Ahmad bin Hanbal ni. Oh, mari nak beri hadiah pula. Maknanya, selama umur Imam Ahmad bin Hanbal, sejahtera. Selamat dia ni. Pukul penjara. Tu bukan balak. Ni balak. Nak beri persalinan. Ini pada satu cerita. Ada satu ceritanya, dihadiahkan oleh khalifah 10,000 dirham. Imam Ahmad bin Hanbal tak terima,
dipaksa terima Imam Ahmad bin Hanbal pun ambil sedekah kepada fakir miskin. Itu pada satu cerita. Itu pada satu cerita. Sebab bagi Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua perkara dunia. Perkara dunia. Padahal ni. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal, khalifah mutawakil ni, jadi khalifah 232. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241, umur 77. Mana 232 tu umur Imam Ahmad bin Hanbal dalam 66-65. Lepas tu dia kata, hampir umurku ni, tua ni, dia balak ni, dia uji ni dengan mereka itu, dengan khalifah dan dunia mereka itu. Dunia, khalifah nak pergi dunia tu, dengan persalinan lagi, dengan jariah lagi, satu cerita pula dengan 10,000 dirham lagi. Dia uji, dia balak dengan dunia, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Bishir Al-Hafi, tiada seorang yang lebih kuat atas berkata umpama kata Ahmad di dalam percubaan ketika disuruh berkata dengan makhluk Quran itu. Kata Bishir bin Al-Hafi, tiada seorang yang lebih kuat atas berkata umpama kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam percubaan balak ketika disuruh berkata dengan makhluk Quran tu, bukan Qadim. Maka adalah pada ketika itu, ketika dibalakkan, ketika tu supaya kata Quran tu makhluk, diberi maqam anbiya baginya, bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Maqam anbiya, pangkat, bukan anbiya, bukan nabi. Pandah ni, maqam anbiya. Siapa? Anbiya lah yang paling banyak menerima ujian hidup atas dunia. Imam Ahmad bin Hanbal terima ujian yang besar juga. Jadi duduk maqam anbiya juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dudukan yang tinggi. Kemudian kuat Imam Ahmad bin Hanbal. Macam mana pun tetap dia mempertahankan Quran adalah kalamullah qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerana inilah, dengan kerana Imam Ahmad ni diberi maqam anbiya ni, menyuruh Imam Syafi'i, guru pada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Baghdad, hendak minta baju yang ia Ahmad pakai, tak tahu dia dipukul akadikan amat Imam Ahmad. Dengan kerana inilah, kata ayat baru tu, menyuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad. Menyuruh kepada Baghdad. Menyuruh kepada wakil dia lah, pergi kepada Baghdad. Bukan menyuruh kepada Baghdad. Baghdad ni bandar. Nak suruh apa dia? Menyuruh kepada Baghdad. Imam Syafi'i duduk di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal duduk di Baghdad. Jadi pusat pemerintahan Abbasiyah ada di Baghdad. Pusat pemerintahan Bani Umayyah di Damsyik. Pusat pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin di Madinah. Itu sejarah dia kan. Khulafa'ur Rasyidin di Madinah. Bani Umayyah di Damsyik. Di Mas. Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Itu dipanggil apa ni? Pusat pemerintahan. Tak, pusat pemerintahan. Khalifah Utsmaniyah pusatnya di Turki. Itu pusat pemerintahan. Imam Syafi'i ini berada di Mesir, menyuruh Imam Syafi'i pada Baghdad, hendak minta baju yang ia, ia Imam Ahmad pakai, tak tahu dipukul akan dia akan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni adalah di kalangan Ashabu Syafi'i di Baghdad. Tapi sampai tangga mustahik mutlak, maka Imam Ahmad bin Hanbal ada mazhab sendiri. Maka dikirimnya, dikirim oleh Imam Ahmad bin Hanbal, akan dia akan baju kepadanya, kepada Imam Syafi'i di Mesir. Maka mengambil oleh Syafi'i, oleh Imam Syafi'i itu akan baju itu, dan dibasuhnya, dibasuh baju Imam Ahmad bin Hanbal, dan diminum ia Imam Syafi'i akan airnya, air baju Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ni, ambil barakah. Syirik, syirik apa? Barakah tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni, barakah tu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Makhluk-makhluk tak boleh bekas sama sekali. Faham tak? Jadi Imam Syafi'i ambil pakaian tu, lepas tu Imam Syafi'i minum akan air tu. Kemudian ditaruh yang lebihnya di dalam kaca, dalam bekas. Maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya, sahabat daripada Imam Syafi'i ni, murid lah. Sahabat ni murid Imam Syafi'i lah. Diberi sedikit dari itu, maka bila disapu pada tubuhnya, tubuh yang sakit, jadi hilang sakitnya. Ha, ni. Barakah baju Imam Ahmad bin Hanbal yang dipakai pada masa dipukul dalam penjara. Oh ni hok susunan dah kita lah. Tak usah masuk TikTok, masuk TikTok buat sekarang ni. Gok, syirik lah. Buat sekarang ni, syirik lah. Buat sekarang ni, hok syirik sungguh, itu pegangan mereka. Tak syirik pun. Hok tidak syirik, disyirikkan. Hok syirik sungguh. Contohlah, dengan izin Allah. Yang berlaku ni dengan izin Allah dengan makna, Allah letak dah upaya pada hamba. Allah letak dah kandungan pada sesuatu makhluk. Maka tenaga di hamba ni lah yang bekas pada gerak di yang hamba. Sesuatu di makhluk ni lah yang bekas pada memutuskan, menghanguskan, mengenyangkan, menghilangkan daga. Perbuatan Allah kita tak? Tidak perbuatan Allah. Tapi semua yang mengadakan tu dengan, kalau hamba, dengan kekuatan yang terletak pada hamba, kudrah. Kalau kata di pisau, di api, di makanan, di minuman, terletak kuah, kekuatan. Ha, kuah itulah yang memutuskan. Bukan Allah, tapi kuah tu Allah letak di pisau. Ha, ni, ni banyak pangan perkara ni. Yang bawa perhamah ni, dia boleh sebut pula. Kalau ngaji sifat 20, nama ni kan mutasir ni, dia kata. Pada perbuatan. Ha, kalau ngaji sifat 20. Tapi dia kata, waktu-waktu, itu akidah ni sunnah. Dia ada rakamat belakang ni. Kalaulah makhluk tak bekas langsung, semuanya perbuatan Allah, tak ada guna Allah buat makhluk. Sisi Allah buat makhluk. Allah tidak melakukan perbuatan sisi. Allah buat makhluk, Allah letak upaya pada makhluk, Allah serah makhluk yang bekas. Ha, ini betul-betul syirik ni. Kan mutasi pada perbuatan yang khilaf ulama. Kafir, iman tidak sah, ataupun akidah yang bida'ah, akidah yang besar-besar. Tapi golongan ni mudah-mudah membida'ahkan amalan orang Islam yang lain. Tapi mereka akidahnya akidah ahlul bida'ah, tapi dikatakan ahlus sunnah. Oh ni terang-terang ni. Dan dia boleh sebut pula dalam pengajaran tu. Kalau ikut edos pengaji 40, dia panggilkan mutasi pada perbuatan ni. Oh tahu juga. Oh tu memang syirik lah. Oh tu ahlus sunnah. Hak tak syirik, mudah-mudah disyirikkan umat Islam. Habis syirik lagi. Ada satu rakaman tu. Setakat cerita, ni cerita ni. Awan, air laut, matahari tarik, jadi awan, turun hujan. Hak proses dalam pengajian ilmu sains ke apa tu? Ke ilmu alam. Ilmu alam. Hak cerita bak matahari dia tarik air laut jadi awan turun hujan tu. Ha, inilah syirik kepada Allah. Itu cerita asbab zahir, tak ada syirik-syiriknya. Hak naikkan, hak tarik air laut, matahari, hakikatnya perbuatan Allah. Jadi awan, hakikatnya perbuatan Allah. Turun hujan, hakikatnya perbuatan Allah. Tak lagi dah tu. Tapi hak dicerita tu, Allah yang aturkan asbab. Allah aturkan asbab. Zahirnya, bagi daripada air laut, jadi awan, turun hujan. Hanya pada zahir. Ha, syirik dia kata. Oh, buah kata. Duduk saja tadi tertengoklah. Tapi orang ninyah pun benda dah tahulah. Ha, dia nak cerita macam mana. Orang ni mati. Malaikat pun tanya dia. Tanya dia lah apa-apa-apa ni. Masuk syurga lah dia ni. Nak pergi masuk syurga. Tengok tau. Ha? Tengok. Lepas tu dia panggil balik. Kau nak masuk syurga dia ni. Awak berkahwin berapa? Berkahwin seorang. Kenapa berkahwin seorang? Kata tak berani, dia kata. Takut ke bini lah. Haa, awak syirik. Kena masuk neraka. Haa, dah nak syirik, masuk neraka. Sebab syirik, kerana berkahwin seorang, takut ke bini. Bukan takut ke Allah Ta'ala. Haa, tu tahu siapa buat tu. Tak tahu siapa buat. Tapi bengong lah kita kata. Haa, bila ni. Ha. Ni, takut ke bini belaka.
Sudah tunjuk kat orang tau. Tunjuk kat orang lah, yang tunjuk diri sendiri. Tak jadi. Ha, bini seorang belaka ni. Ha. Sebab apa? Takut bini ngamuk lah. Ha? Bukan takut ke bini tau. Bini takut kita. Itu je lah. Betul je lah. Oh, takut ke bini syirik sebab tak takut ke Allah Ta'ala. Allah kata. Maksud mereka tak ada masuk syurga sebab syirik. Tapi orang ni tak tahulah siapa yang buat. Pelik lah kata tu. Pelik. Tapi dulu pernah lah. Baba. Bila dia tanya soalan pelik. Oh, Malaysia lah soalan pelik. Takut kepada kawik syirik tak, Baba? Ha, dia tanya gitu. Takut ke kawik syirik ke tak? Jadi bagi Baba ni soalan apa tanya gitu? Dia takut ke kawik-kawik makhluk tak berkah? Syirik ke tak? Tu memanglah. Kita takut ke makhluk. Tengok kala takut, tengok jengking takut, tengok ular takut, tengok harimau takut. Tak takut? Ha, tak cuba tanya ke perempuan. Apa benda dia takut belaka eh? Dah syirik eh? Eh, dulu masa kawik tu, penceramah eh? Takut pada kawik syirik. Takut pada kawik syirik. Sebab takut akan Allah adalah akidah, dia kata. Allah kata jahil. Ha, ni, dia ustaz kan ni. Dia kata takut pada Allah Ta'ala tu akidah. Takut akan Allah ada sifat mahmudah. Tasawuf bukan akidah. Jadi takut pada kau ni satu benda yang pelik kalau kata syirik. Sebab memang kita takut. Ni ada macam ni. Oh, letak pistol depan. Kalau takut, syirik. Sebab pistol tak berkah. Dia tak pernah nampak pistol depan ni. Kalau buah pistol depan dia, kecilan dah. Makna kita kena sabar peringkat. Kalau jatuh, jatuh pun depan kita pun. Kita tak rasa apa. Sebab apa? Sebab bukan bung tu yang mematikan kita. Allah matikan kita. Ha, kalau jatuh bung sungguh. Allah sedap. Mana apa ni? Letak pistol depan, hati tak rasa apa. Mari bung sutih, hati tak rasa apa. Ha, tu barulah orang yang benar-benar beriman. Bukan orang syirik kepada Allah. Kalau tengok pistol takut, tengok bung takut, masih lagi mensyirikkan Allah. Sedap dia punya cakap. Ni jahil, ni jahil. Tunggu kata kalau letak pistol sungguh, patutnya tengok pistol belakang tu. Cakap sedap. Jadi bila tunggu ni baba ni orang tanya dia, tunggu, takut ke kawik syirik ke dah? Tunggu ni jenis nakal. Ginilah, kalangan kita ramai-ramai ni, siapa yang berkahwin dua? Tak ada seorang. Semua kahwin satu belakang. Ha, takut ke bini tu, dia kata. Syirik ke takut ke bini? Takkan syirik, dia kata. Sama lah takut ke kawik, takkan syirik. Maksudnya gitulah. Oh, tadi dalam FB tadi tu, orang siapa buat tak tahulah. Tapi pelik lah jadinya. Nak masuk syurga tak boleh sebab takut pada isteri berkahwin satu kena masuk neraka sebab syirik. Tapi anda dah tahulah siapa yang buat. Jadi Imam Syafi'i buat ni ambil barakah. Tak ada syirik, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun habis cerita ni. Katakin, kata setengah ulama, dilihat oleh seseorang dalam tidurnya mimpi akan Ahmad bin Hanbal, maka berkata ia, ini selepas di Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, maka berkata ia seorang lelaki, apa diperbuat bagimu, apa yang diperbuat adalah bagimu, bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, diampung bagiku. Diampung Allah Ta'ala bagiku. Maka berkata ia. Maka berkata ia. Ia seorang. Bagiku. Ahmad. Adakah. Ahmad. Dibuka akan dikau kerana. Ku. Kataku, kata Ahmad. Bahkan apa maksud ayat ni? Kemudian berkata ia, bagiku, bukan baginya. Mana hak Haji? Kemudian berkata ia. Tu comel. Katanya, kata Imam Ahmad,
diampun bagiku, diampun oleh Allah Ta'ala bagiku. Kemudian berkata Allah bagiku, tanda molek. Kemudian berkata Allah bagiku. Ha? Bukan berkata ia bagiku, berkata Allah bagiku. Ia tu buat pula. Ini hak cik tokang, hak haji ni comel. Beki tu beki, kalau tidak tak boleh nak mengajar nanti. Sedap tak nak mengajar. Alah, bukan mengajar lah, baca sendiri ke apa ke. Maka kemudian berkata Allah bagiku, Hi Ahmad, kata Allah Ta'ala bagi Imam Ahmad ni. Allah ampun Imam Ahmad. Kemudian berkata Allah bagiku, kata Imam Ahmad, Hi Ahmad, dipukulkan akan dikau kerana ku. Kemudian kataku bohkan. Ha, kita dah. Ha? Mana hak haji? Kerana ku. Kemudian kataku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bohkan. Kerana kataku. Ha, dah begitu. Kemudian berkata Allah bagiku, Hei Ahmad, dipukul akan dikau kerana ku. Dipukul akan dikau kerana aku ke? Mana buat kuat pun, buat tanda soal. Buat tanda soal. Mana apa sini ni? Di hazab, ada istifham. Kalau kita kata kau, adakah dipukul akan dikau kerana aku? Allah Ta'ala tanya. Kerana mempertahankan akidah lah ni. Kataku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan aku dipukul kerana engkau, ya Allah. Maksud dia gitulah. Maka firman Allah Ta'ala, ini mukaku, tilik olehmu kepadanya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya telah aku haruskan bagimu, bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kemuliaan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka firman Allah Ta'ala, ini Imam Ahmad ni mukaku. Kenapa ni? Yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak faham apa dah. Jadi kata muka Allah Ta'ala lah pulanya. Muka ku maknanya apa? Yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mimpi. Dan demikian lagi. Kita apa-apa habis cerita. Dan demikian lagi melihat oleh Syafi'i, oleh Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, akan Nabi SAW pada tidurnya, pada tidur Imam Syafi'i. Sebab tidur orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni, apa yang apa yang dalam mimpi itu bukan mainan tidur, bukan. Kalau kita tidur ni mimpi mainan tidur lah kitanya. Kan tak? Adapun mimpi para-para ulama, para-para aulia, itu mimpi yang sebenar. Tapi jangan buat mudah cerita pula. Sekarang ni banyak cerita karuk-maruk. Dia mengaku mimpi dia lah. Tu banyak dah karuk-maruk. Dia mengaku karamah dia lah. Dia mengaku macam-macam lah sekarang ni. Hak pelik-pelik sekarang ni banyak. Kalau kata Indonesia, banyak. Dia sudah nak masuk ke Malaysia, kena hati-hati golongan ni. Golongan yang memang golongan yang terpesong. Bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia golongan ni bertopengkan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kata kita kena insaf. Jangan kita nampak, ni nampak macam orang kita je ni. Betul. Walaupun jelas salah. Ada ni. Kena insaf. Salah lah. Ni gulungan ni tak betul ni. Ada satu-satu perkara, hak dia betul. Kita terima. Macam kita bicara ulama-ulama mutazilah ni. Ini pada bab pegangan. Mereka terkadang ada jasa dalam bab-bab ilmu yang lain. Ada. Maknanya kalau orang ni memang orang yang tak betul jalanan dia, tapi terkadang ada perkara yang baik yang dia bawa, kita terima. Kalau hak mai dia bergulungan yang memang bukan orang kita pun, bukan di sunnah jemaah, tapi dia menyamar. Kita nampak macam kita dah, kita pertahang walaupun jelas salah. Walaupun memang dikenali ahli sunnah jemaah, tapi kadang-kadang bawakan dia tu pelik-pelik. Cerita karuk-maruk, kita kena tolak terang-terang. Jangan pertahang, orang kita tu tak asuk. Kan macam tu cerita karuk-maruk kan?
mari daripada orang yang mengaku ahli sunnah jemaah kan. Jangan terima. Sebab kita insaf, kita duduk tengah, hak betul kita ambil, hak salah kita tolak. Jadi kena gitu. Ini kata cerita kau maru, kau maru duk cerita je. Yang akhirnya merosakkan. Ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka melihat oleh Syafi'i, oleh Imam Syafi'i akan Nabi SAW pada tidurnya. Ini pada masa itu Imam Ahmad belum dicuba lagi. Maka bersabda ia Nabi SAW. Kirim surat olehmu kepada Abi Abdullah. Yakni Ahmad bin Hanbal. Abi Abdullah tu, Abdullah tu anak kepada Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad. Abi ni ayah kepada Abdullah. Yakni Ahmad bin Hanbal, Abdullah tu anak. Jadi Abdullah ni Abi Abdullah kunyah pada Imam Ahmad. Abdullah anak dia memang alim. Maka sampaikan salamku, kata Nabi, kepadanya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kata olehmu, wahai Syafi'i, lagi akan dicuba. Dan disuruh kepada berkata dengan makhluk Quran itu, maka jangan ia Imam Ahmad perkenankan. Jadi masa dapat mimpi sebelum Imam Ahmad bin Hanbal dicuba, ditangkap, dipukul. Maka sa'ah, maka sangat barakahnya, maka sangat barakahnya barakah Imam Ahmad bin Hanbal, serta diangkatkan oleh Allah baginya beramal akan ilmu hingga hari kiamat. Ha ni. Ada. Maka ini Imam Syafi'i, maka menyurat Imam Syafi'i kepadanya. Tulis surat. Maka menyurat Imam Syafi'i kepadanya. Menyurat dah, bukan menyuruh dah. Maka menyurat, mana tulis surat Imam Syafi'i kepadanya, disuruh membawa surat itu robek. Yang tukang bawa surat adalah robek murid kanan Imam Syafi'i. Robek murid kanan Imam Syafi'i. Murid kanan Imam Syafi'i, Imam Buaiti yang terkanan. Imam Muzani. Hak sanad dia sampai ke Pekoh kita pakai sekarang. Hak Imam Muzani, Pekoh sampai Minhajul Talibi Manawi sampai kita sekarang adalah jalanan Imam Muzani. Murid kanan pada Imam Syafi'i. Ada dua lagi je, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi. Ni empat murid kanan Imam Syafi'i. Imam Buaiti, Imam Muzani, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi. Ha ni, hak disuruh atau surat ni oleh Rabi' murid pada Imam Syafi'i. Maka tatkala sampai surat itu kepada Imam Ahmad, maka berkata Rabi', beri olehmu akan daku hak basyarah, yakni balas menyukakan. Maka ditanggalkan, maka dicabutkan baju pada tubuhnya, pada tubuh Imam Ahmad bin Hanbal, maka lalu diberi kepada Robek. Jadi apabila Robek ni hantar surat jumpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia nak minta lah pula bahagian dia, nak minta basyarah, yakni balas yang menyukakan. Dari mari daripada Mesir kepada Baghdad, Robek ni bukan dekat. Semata-mata nak atur surat hak yang diatur oleh Imam Syafi'i, yang didapat pesanan dari Nabi dalam mimpi tu. Jadi Robek ni pula minta lah, beri olehmu akan daku hak basyarah, yakni balas menyukakan. Nak balasan lah. Ni yang marato jauh ni, nak balasan yang menyukakan. Kalau kita kau nak duit ada balas menyukakan. Apa Imam Ahmad beri? Maka ditanggalkan baju pada tubuhnya. Imam Ahmad bin Hanbal buka baju pada tubuh, maka diberi kepadanya, kepada Rabi'. Inilah hak balasan yang menggembirakan, hak tukang bawa surat daripada Mesir kepada Baghdad. Ini cerita barakah-barakah belakang. Imam-imam yang muktabar, Imam Hanafi ke, Imam Maliki ke, Imam Syafi'i Hanbali ke, ada kalangan awliya-awliya illah. Orang yang ada karamah kedudukan di sisi Allah. Orang kemudian tak sudah agah lah. Tak sudah agah. Ada agah. Gong ni. Ni pandangan ni. Tak kuat. Ini pandangan Allah. Air kaki pun tak boleh.
Tak sedar diri sungguhlah. Tak sedar diri. Tengok muka pun dah percaya dah. Tengok memek muka dah, memek muka. Orang Terengganu sebut apa? Nyenyek. Ada memek muka nyenyek. Padak kita orang Terengganu. Padak nyenyek. Orang luar tak faham nyenyek. Orang nyenyek ni orang sombong. Ada nyenyek. Sombong cakap nyenyek. Allah sombong dia. Ha, ni pesan gini lah. Imam-imam muktabar ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab imam-imam muktabar ni yang mengikuti mereka ulama-ulama besar yang lain, ratusan ribuan yang mengikuti. Ikut Imam Hanafi, ikut Imam Maliki, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hanbali. Imam-imam ulama-ulama besar yang soleh, yang ada karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak mai kediang ni nak nak ipung-ipung nak ambil hak mana yang lebih tepat, lebih betul. Oh, sedap dia. Lepas tu ramah pula orang muda-muda hak turut. Mangsa skema. Mangsa skema. Skema mazhab tau. Apa bagi? Skema mazhab. Tamam, sempurna kisah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sesat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal dicuba dengan Al-Quran makhluk Allah Subhanahu wa taala, pegangan Mu'tazilah yang dapat mempengaruhi tiga khalifah di kalangan khalifah Abbasiyah, di kalangan khalifah Abbasiyah. Cemerlang khalifah Abbasiyah, tapi adalah sisi gelap dia, contoh macam tadilah. Khalifah dipengaruhi oleh akidah Mu'tazilah. Dan telah lalu sebutnya yang tujuh sifat itu, iaitu kudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan sama dan basar dan kalam, dinama akan ada sifat ma'ani. Yang balik semula kepada pembicaraan matan Umil Barahin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzukna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.